lah. Iya, teman-teman di sini misinya juga, if you believing the dreams that you wish will come true. Jadi dengan percaya, maka keinginanmu akan terwujud. Ini teman-teman, misi mulia dibangunnya Magic Village ya. Karena di sini ya, kita bila ada mantra paling kuat dan paling manjur di dunia ini adalah kata percaya. Sebab dengan percaya membuat segalanya menjadi mungkin. Ya. Jadi misi kami berangkat dari kepercayaan tersebut. Kami ingin menjadi ruang belajar yang berkembang untuk teman-teman yang memiliki talenta yang berbeda dan unik. Kami percaya setiap orang memiliki talenta dan perannya masing-masing dalam hidup. Satu manusia dianugerahi talenta untuk memimpin, manusia lainnya dengan talenta membangun. Kami percaya bahwa teman-teman Minius memiliki talenta untuk memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang mereka jumpai. Kami percaya bahwa keunikan dalam diri setiap orang datang bersama talenta indah yang tersembunyi. Di Magic Village, kami mengajak Anda percaya. Let's cast the spell. We believe we are Minius. Ini ya teman-teman. Jadi dibangunnya ini, Magic Village ini mengajak teman-teman untuk percaya bahwa di mana ada kasih, di sana akan selalu ada keajaiban yang muncul. Minius adalah bentuk keajaiban yang muncul ketika kita mau membuka hati terhadap berbagai keunikan dan talenta yang berbeda. Talenta Minius berbeda dan Anda membuatnya menjadi berarti. Jadi ide nama Minius ini berasal dari kata mini dan as. Mini yang artinya kecil bersanding dengan kata as yang dalam bahasa Indonesia berarti kami. Jadi Minius artinya kami yang kecil atau yang berbadal kecil ini. Seperti itu ya teman-teman. Misi mulia yang dibangun dengan pembangunan Magic Village yang ada di Cimory ini. Oke. Nah, ini teman-teman cerita yang ada di Dunia Village. Nah, ini ya. Ada Rani Sundari dari Bandung di Magic Village bisa menambah keluarga baru dan teman untuk bercerita. Ini dari Padang ya. Wonosobo, senang dan bahagia sudah menjadi keluarga Magic Village. Nah, ini ada lagi Budi, ha, Yogyakarta. Pengalaman semakin bertambah. Ini kita bisa bersantai sini ya. Jadi ini diumpamakan seperti kursinya ya, untuk para kurcaci mengadakan rapat. Iya. Jadi mereka bisa duduk di sini. Ini kursi-kursi ini ibaratnya batu dan yang tengah itu ibaratnya meja. Iya. Ya, ya capek nih, istirahat ya. Ini teman-teman, oh, tempat memasaknya para Minius ya. Ini ada perapian, ada panci tapi kosong ya. Jadi mereka bisa duduk di sini di bangku kayu ini dan memasaknya di sini bersama-sama teman-teman. Lihat apa ini mas? Ini nggak ada bebeknya di sana. Oh itu bebeknya tuh di bawah situ. Ini ada sumurnya. Sumur untuk para kurcaci ngambil air ya. Itu ada bebeknya tuh. Iya bebeknya suaranya di situ ya. Maka.